Assalamualaikum, hai everyone. Apa khabar semua? Sudah siapkan anda untuk berjaya? Jika anda sudah siap untuk berjaya, mari bersama saya untuk saya kongsikan sesuatu perkara kepada anda. Mengejar kejayaan, mencapai impian dan menggapai cita-cita adalah bukan sesuatu perkara yang mudah. It's always hard to achieve something that we really want. Because you know what? This is no shortcut. It's always the hard way. Semuanya jalan yang susah. Kerana kejayaan itu akan menguji orang yang mahu berjaya. Dan jika anda benar-benar mahu berjaya, anda akan dilimpahi dengan pelbagai ujian dan dugaan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan jalan itu pelbagai dan bermacam. Cuma yang membezakan adalah betapa mahunya anda untuk melalui jalan-jalan tersebut. Adakah anda sanggup berkorban masa? Adakah anda sanggup mengendepikan segala yang melalaikan anda? Lebih besar pengorbanan anda, lebih besar kejayaan yang akan menyusul. Formula kejayaan adalah himpunan kepada kegagalan dan pengalaman. Ayuh keluar dari zon selesa. Ia akan membuatkan anda lemah. Ayuh keluar dari ketakutan untuk gagal. Jika gagal, bangun semula. Dan jika anda gagal lagi, tetap bangun semula. Teruskan hingga anda menjadi pakar dalam setiap yang anda pelajari dari kegagalan. Kita terlalu melihat kejayaan yang jauh. Sedangkan kejayaan kecil di hadapan kita lupakan. Ingatlah bahawa kejayaan kecil ini yang akan membawa anda kepada kejayaan yang besar. Apakah dimaksudkan dengan kejayaan kecil ini? Kejayaan seperti bangun awal di pagi hari, tunaikan solat di awal waktu, istiqomah dalam sesuatu dan sentiasa memperbaiki diri dan bermacam lagi. Kejayaan itu sangat menduga. Itulah kenikmatan dalam mencapainya. Nikmatilah melalui cabaran dan dugaan. Dan anda harus sedar bahawa tiap-tiap insan yang berjaya telah melalui bermacam dugaan. Dan mungkin apa yang anda lalui hanya secebis daripada apa yang mereka lalui. Adakah adil untuk anda merungut? Stop merungut. Stop overthinking. Be simple. Bangun. Bergerak. Lakukan apa yang kita mampu. Jangan buat apa yang di luar kemampuan. Biarlah bermula dengan seorang diri. Dari tidak memulakan langsung. Mulakan apa yang ada di hadapan anda dahulu. Ingatlah, kejayaan itu sebenarnya bukan milik orang yang hebat, tetapi milik orang yang kuat. Yang kuat tiap kali jatuh, dia akan bangkit semula. Ingat tu guys.